Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Saya mau antar Simbah sembahyangan di temple teman-teman ya. Jadi setiap hari Imlek itu sembahyangan ya, rombongan bersama majikan karena anaknya nenek itu 5, jadi rombongan 5 keluarga. Hari ini adalah hari kedua Imlek ya, hari kedua Imlek. Jadi sembahyangan di temple. Di Buddha, tempat apa Buddha apa kayak gitu. Rombongan bersama majikan di sana ya. Dan nanti mau ke rumah lama, ke rumah lamanya Simbahku. Maksudnya itu di mana dulu Simbahku dilahirkan kayak gitu ya. Itu saya nunggu kakek. Nenek sudah pergi duluan. Oke, kita berangkat. Thank you.
Saya sudah sampai di tempel teman-teman. Nah, ini sembahyangannya. Meriah banget. Saya ada di tempel tempat sembahyangan teman-teman. Nah, saya bersama nenek karena nenek nggak bisa jalan-jalan jauh. Ukiran itu bagus banget teman-teman. Ukiran itu. Halo teman-teman, saya ada di tempel ya, duduk sama nenek. Kenalkan. Halo ah. Halo ah. Teman-teman, saya itu ada di sini teman-teman ya, tempel di sini. Setiap tahun itu ke sini saya sama Simbah sama rombongan majikan kayak gitu ya. Anaknya 5 itu ke sini semuanya. Hari kedua Imlek itu pasti ke sini teman-teman ya, sembahyangan. Nah, di sini tuh naik atas gunung. Di atas gunung teman-teman ya, pemandangannya indah banget. Aku pas teko kene mangke gremis, tapi untungnya terus beberapa menit kemudian sekitar 15 menit terus ora gremis. Cuacanya bagus banget. Ki barisan mobil teko pol, teko kidul, teko lor ngendi? Lor kidule ora ngerti. Jadi aku tuh setiap tahun tuh kesini teman-teman ya. Setiap tahun hari kedua kayak gitu. Hari kedua itu. Cara nek nggone dhewe iki ki apa ya jenenge iki? Yus intine ki kurang luwih ki kowe padha ya sembayangan, maksudnya ki lek awake dhewe lebar kayak gitu ya. Sholat Id gitu. Nah, di sini itu kalau hari pertama itu sembayangan di rumah, terus makan malam bersama keluarga, kumpul dengan keluarga. Lanjutnya hari kedua itu sembayangan di tempel kayak gini. Nanti hari ketiga kumpul lagi keluarga deh. Kalau misalkan punya anak perempuan, itu anak perempuannya pulang ke orang tuanya. Tapi kalau hari pertama Imlek itu anak lanang pulang ke rumah orang tuanya kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau di sini tuh kompak banget, rukun banget. Sangat baik untuk dicontoh. Keluarga majikanku itu tuh rukun banget teman-teman. Kemana-mana tuh bersama. Kono kayak sing, kono kayak eneng loh. Apa kayak jenenge? Tulisan apa kayak? Nah, kayak suket teman-teman kayak tulisan kayak. Bukan suket sih, maksudnya kayak tanaman kayak gitu loh. Nah, di luar di sana tuh kayak gini. Jadi kayak gini. Dan saya itu sambil sarapan. Nah, ini sarapan teman-teman. Ini nasi ketan. Nasi ketan ini. Di sini tuh makanannya tuh sayuran. Enak banget. Aku tadi pagi sarapan biskuit sama kopi. Pas banget pas wetenge kerucuk-kerucuk-kerucuk mangan.
majikan aku tuh mangan mie. Yo, Yona, Yona. Yo, itu bantuan, sisi. Ama punya ce. Nyambokku diwain nah iki aku. Aku bilang wis ngambil. Aku tuh mikirku ngene, teman-teman. Aku tuh ning kene itu hari lebaran Imlek terakhir kalau saya pulang. Tadi meyo chu. Saya itu hari saya itu lebaran Imlek terakhir kalau misalkan saya pulang ke Indonesia, teman-teman, ya, karena saya itu sudah ke 6 tahun di sini. Jadi saya bersama majikan aku tuh setiap tahun ke sini itu sudah 6 kali ini. Jadi kalau misalkan saya pulang, kontrak saya ini 6 bulan ke depan saya pulang, ini adalah yang terakhir kalinya. Tapi saya nggak tahu nambah nah laporan aku nggak ngerti. Bisa terakhir kalinya, bisa tidak. Hai. Oke, hal. Gawa juga balik. Gawa kena dipangan mangan awan. Sudah juga. Nenek saya itu nunggu di dalam mobil ini, teman-teman. Itu pintunya dibuka itu. Itu nenek ada di dalam situ karena di sini itu enggak apa ada kursi tapi di dalam. Terus nenek kalau duduk di sini tuh dingin kayak gitu loh. Nah, jadi dia nunggu ya nek mobil enggak apa-apa. Dek aku nek kene. Nek kene karo sarapan majikanku nek kono. Neng depan kono kae. Kumpul karo anune aku minggir dhewe nggawe video. Soalnya apa? Ndek ora penak gitu loh maksud iki. Isin mlebu ning anu ketok ono isin. Oke, tante-tante laku mani sih, teman-teman, ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Adem anginnya dan sepoi-sepoi. Tak dodoin lah. Bersih banget gue ya. Oh ya, teman-teman, habis ini tuh nanti ke pulang ke rumah anu rumah lamanya Simbah ya, rumahnya si kakek kayak gitu ya. Jadi kaya lek mai dheweke pulang kampung kayak gitu loh, mudik pulang kampung. Di mana di situ itu dulu itu dibesarkan Simbahku, dibesarkan di sana kayak gitu. Habis sudah besar, habis nikah lalu beli rumah di kota. Nah, rumahnya itu yang rumah lama itu di desa. Nah, ini adalah di sekitar rumahnya Simbahku kayak gitu, teman-temannya. Cedek lah karo nggone Mbah Lanang itu cedek. Makanya sering kesini kayak gitu. Oke, bye-bye. Di sini tempatnya, teman-teman. Saya ada di sini. Majikanku tuh ngumpul di sana. Anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, si nenek sama kakek pindah ke mobil putih ini, teman-teman, ya. Tadi di mobil hitam, sekarang ada di mobil putih, ikut sama bapakku sing nomor 1, sing mangke sing nomor 3. Gantiin mobil. Oh, lho. Megah banget ya tempat sembahyangan. Di sana itu. Nah, kuwi ngesor kuwi dalan, teman-teman, dalan. Mang aku liwate kono kuwi. Aku kadang kalau mikir, ya Allah, besok aku lek balik neng Indonesia mesti kuangan koyo ngene iki aku. Tuh senang. Aku neng kene iki selama hampir 6 tahun kan. Jadi setiap tahun tuh kesini. Jadi banyak kenangan banget. Banyak kenangan banget aku, ya ampun, besok aku balik neng Indonesia kayak piye ngono. Setiap lebih
jelek itu mesti runtung-runtung-runtung Rono, runtung-runtung Rene gitu. Maksudnya Kiki bareng-bareng kayak gitu. Makan di restoran, terus main tamasa bareng-bareng kayak gitu. Pokoknya rombongan karo majikan gitu. Keluargane simbahku, anak-anak cucune simbahku tuh kompak banget lek kemana-mana itu selalu bersama rombongan bareng-bareng kayak gitu loh. Ya ampun seneng ya. Aku ibaratnya neke-neke wis anu teman-teman ya. Apa ya? Sudah seluruh Taiwan wis tak nyangi gitu loh. Dari atas sampai bawah wis tak nyangi. Cuman yang Simen sing urung. Simen itu sing pulau kecil di pulau kecil sing dekat Cina itu saya belum. Tapi sing Taiwan, Taiwan itu sudah saya, sudah semuanya sudah sampai Pintung gitu. Sampai Pintung, dari Pintung ke Ruifang Kelung wis tepuk aku tuh. Makane ya ampun, aku lek balik ning Indonesia besok kangen majikanku, lah koyo ngene iki. Lek imlek tuh mesti koyo ngene iki, ya ampun seneng iram. Kangen teh. Oke lah ngono ae. Sombang sambung ya. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa lain kali ya. Wah, kau di shallow kan. Oh, ne. Hari kan sai. Enak kono. Atu. Mamja. Wo men sui ta kai se iten. Ta bo chen di ge kha. Oh, jao. Ni xin ga ya ki. Be mi ya ting ga bi. Wo de bo wei ting jia. You and me.